Jedar. Jedar. Di retail kritikal mantap ini ya namanya. Hollywood Carson. Opo to ini? Jancuk guys. Udah bang. Ntar kita bakal bermain dengan Link 2 dan kita bakal bikin ke Titan Mode lagi ya. Ntar ini bakal coba bikin ke arah Benedetta. Karena gue kemarin sempat lawan Benedetta menggunakan Assassin ya guys ya. Ternyata lumayan bekerja guys dan sakit juga ya sebetulnya. Ini kita guys. Ada agak-agak menggoda iman ya kalau kayak gini caranya ya. Kita dulu tadi guys. Siapa tahu ya dikasih jadi duluan guys. Si Rital ini dicampur Assassin gimana guys menurut kalian guys? Agak kurang sih. Jadi itu pukulan 1, 2, 3. Tak. Berarti nanti kan kita bisa kurangin defense, dapat Inspire, Flicker, Retribution. Skip dulu deh. Karena kalau Assassin itu biasanya bakal kekurangan attack speed ya. Aduh. Estes. Estes campur Assassin gimana guys? Boleh gak? Boleh juga sih guys. Kita campur Assassin guys. Why not ya? Gini dulu boleh? Boleh. Kan gue yang penting menang dulu guys kalau kayak gini. Oke, yang penting menang dulu. Nyala mage, buy one-nya kasih ke Estes. Estes lawan Leila, darah 225, gue pakai Inspire. Pukulan ini cepetan gue sih harusnya sih guys. Ini serius nih mau main Estes nih. Estes Assassin nih guys. Bikin Estes besar nih guys. Mau bikin Estes besar. Gue ini selalu ya rencana bikin apa, jadinya apa. Rada-rada ngawur emang kadang-kadang guys. Gitu dulu, berarti ini kita magenya nggak boleh nyala dulu, harus nyala Assassin dulu. Buh, detail gue banyak bos, detail gue banyak bos. Ini kalau mau simpel-simpel sih, detail dulu guys sebenarnya guys. Detail sebelah sini Assassin ini jangan nyalain dulu. Oke, gitu dulu boleh. Nah, kita kan caranya mau Assassin ini, detailnya pagi-pagi udah banyak nih soalnya nih guys, bisa menjadi potensi nih ya. Main Estes, mau main Irithel, mau main segala macem, banyak mau lu bang. Ini Irithel gua nggak tahu nih ya pukulannya ini kan 1, 2, 3 gitu ya, tetep itu hitungannya 1 stack apa 2 stack guys buat Assassin ini. Kita tes aja daripada bertanya-tanya guys. Oke, ambil sini dua. Lumayan nih, sip. Assassin dicampur Astro, dicampur sama Quartermaster terlebih dahulu ya guys ya. Udah lumayan kuat sih harusnya sih. Karena Estesnya kita nggak butuh kan. Quartermaster Assassin. Kita main Assassin ya guys ya. Namanya Irithel Assassin Titan. Boleh juga. Kita revitalize. Kalian kalau mau ambil boleh-boleh aja. Revitalize ini kita akan kasih ke sini ya. Oke, itu boleh. Lolita dengan revitalize harusnya lumayan bisa ngasih 1 RT ya. Masuk. Trototot. Wah, stack-nya 3 coy langsung coy. Beneran ya. Jadi kita tuh istilahnya Assassin itu kan kita membutuhkan 10 stack tuh ya. Itu 3 kali hit aja guys karena tek sekali langsung 3 ya. Dan. Di retail basic attack-nya 3, jadi emang untuk ke Assassin itu stack-nya bakal cakep banget. Apa iya? Ini kalau di retail ntar bisa dapet ke Immortals lagi juga sebetulnya keren-keren aja guys ya. Attack speed dong. Ini mah calon-calon gak dikasih sih attack speed sih guys. Paling gue dapet ini kalau ini nih, percaya gak? Ya, kecuali mereka pada gila ngambil Leomord. Lo. Ada Immortal, ambil dulu dah guys. Dikasih Immortal dapat tambahan defense ya ambil dulu guys. Irithel lagi ada Karina. Jadi sih paling bagus ke Karina dulu sebenarnya. Ya, gitu dulu aja. Zas kita ambil sebentar. Nanti kalau mau ke Astro-nya full juga boleh ya. Sekarang so far sih guys. Tambahin 7% 10 stack berarti 70% tambahan damage ya. Oke, kita taruh tengah sih. Ini tinggal pencar-pencar aja ya. Kita biarkan Irithel kita akan membesar setiap waktunya, guys. Cet 400, 401. Cepat sih ngumpulin stack-nya sih, guys.
tidak bisa dipungkiri cepat ya. Bisa, tapi gue mungkin ini 14 detik pertama ya, rekor. Capek bang. Keluar, tidur. Tidur. Tidur, tidur. Tidur, tidur. Aduh, masih ada begituannya lagi. Masih ada jujongnya lagi, guys. Tidur. 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 Pakai, guys. Pakai ya. Tidur. Untung ada nyawa kedua, guys. 1, 2, 3, ini naik sini dulu. Ini rapid terakhir bisa dapat 2. Ini kita oke, 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 oke. Ini stack-nya kalau nggak salah udah ada 3 atau 4 nih ya. Lumayan, 364. AB-nya udah nyala, guys. Udah siap membantai dia ya. Tenang, kita punya rapid less, guys. Ya, palingnya nahan Lolita doang dia nahan. Harusnya Lolitanya agak depan kali ya. Gini nggak, mampus. Tidur. Tidur. Sorry nih ya AB ya. Belum kepake ya skill lu ya. Ini sebetulnya kalau dapat assassin Leilanya juga masih boleh dipakai, guys. Mystic Fusion, Rock Solid, Gold Attack. Rock Solid nggak butuh, guys. Ini Mystic Fusion nggak butuh juga. Gold Hunter lah ya kita ya. Karena kan kita udah pasti ngebunuh nih. Ngebunuh, dapat duit adalah suatu kepastian ya. Kalau ini mau next slot ke sebelah sini. Sip. Minta satu item lagi ya bang ya. Kita apa sih? Paling bagus sih Golden Staff guys sebenarnya guys. Kalau nggak Penet, kalau nggak apa? Esclaw, terserah lah. THS pun masih nggak apa-apa sebenarnya. Berserker Fury, Winter. Gue butuh item attack guys. Ambil dulu yang ada ya. Daya bintang 2 nggak? Bintang 2 ya kita lagi. Dapet Fanny. Fanny sebelah itu boleh. Ini kita refresh tipis. Dapet Oret. Estesnya 3 biji guys. Jadi pengen gue kan hyper estes. Estes besar gitu guys. Mau gak guys? Jangan ya. Karena Iritel gue nih udah mau jadi guys sebenernya guys. Kita kalian jangan aneh-aneh lah. Jangan mencoba yang aneh-aneh dulu. Oke, jadi kodok. Ini sepertinya Zase bakal kita lepas dulu. Karena 6 Astro itu project jangka panjang ya guys ya. Nanti itu guys. Cetok. Cetok. Buka lagi. Cetok. Cetok. Lumayan lah. Ya dapet World Hunter nambah poin tiap ronde lumayan nih sebuah moral. Supaya lebih cepat jadi lagi. Ini gue dari tadi diincer sama AB loh. Sumpah guys. Ini AB dua-duanya ngincer kita guys ya. Ini kalau dapat assassin juga boleh ya. Segala yang harga-harga 3 ini selama dapat aja boleh-boleh aja guys. Racing gak lu? Racing assassin, cakep. Beli dulu gak sih 6 assassin guys. Mau bagaimanapun akan terasa kuatnya ya. Temu Dinda Aprilia, ketemunya wrestler. Temen amat sih wrestler, 4 biji lagi wrestlernya. Kalau ngomongin keras udah pasti keras ya. Pani, gesek. Gesek. Lumayan lah. Matiin dulu. Wah ini bisa kalah loh. Kalau sampe ketelan Selena guys. Cuma masih ada immortal, tenang. Jangan khawatir. Udah. Berapa sih damage-nya guys? 855 plus critical ya. Lumayan banget sih harusnya sih. Ada ini lagi. Itu Estes keluarnya banyak loh guys kalau kalian perhatiin dari tadi. Di retail 3 ya. Amon ini sebetulnya kalian mau ganti Joy boleh. Joy berarti sudah tidak ada lagi yang namanya Revitalize-an. Nanti ada yang masih bisa diganti Hayabusa ya sebenarnya. Turun-turun ini Iritel, siapa sih? Ini bisa bintang 3 juga nih Odette. Lumayan, sekalian Dina yang mau main Odette Elementalis guys kalau ada. Nggak ada guys. Ternyata Elementalisnya tidak menggunakan Odette ya. Gedung. Sekarang gue tinggal kena master aja guys. Damage-nya udah maksimal nih guys. Ya, Leo Assassin super besar. Jarang masih 100 aja nih dilihat-lihat. Kayaknya Assassin ini bisa dicampur ke mana-mana guys sebetulnya kombonya. Oke, dapat apa ini? Ada Gatot. Item Iritel sebetulnya nggak ada yang bagus banget nih ya kalau dikasih ya. Mungkin ini buat Lunox boleh. Kalau nggak Bloodwings ya. Oke, ambil dulu guys. Lumayan ini. Bakar-bakar berhadiah. Buat Lunox boleh. Buat Odette pun masih boleh guys. Odette mau jadi nggak? Belum ada ya. Kita pakai 2 Odette dulu mungkin. Nah, udah dulu.
masih menunggu ODT bintang 3 dulu. Nanti ini bisa buat Joy juga kan, glowing one-nya kan. Layla akan melawan Iritel super besar kita, guys. Mampus dong. Mampus dong, guys. Damage-nya 1300, star critical 3500. Oh, iya, iya. Telepok. Telepok, bodo amat. Bodo amat. Damage sih udah tembus ini, guys, ya. Joy-nya jadi. Kalau Joy-nya jadi, Joy-nya lah yang pakai item, guys. Udah nggak usah ditanyakan. Buset, Iritel ya. Gede bener dah, guys. Gak penting-penting banget ya. Dapat apa? Apa lupa? Jual lagi gua mah. Karena udah pasti core di Iritel only ya. Joy, ting 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 ting. Oh, udah, guys. Joy-nya cuma ngutis sekali aja, guys. Harusnya pakai winter kali ya, tipis-tipis ya. Woi, matiin. Buset, 9000 kritikalnya, bos. Iritel Titan Assassin super besar damage sampai 9000. 9000 rupiah aja itu, guys. Jeder, Nuaiman mati. Kita bakal nabung-nabung dulu. Ada Shadow Spar, ada Blazing Blade, ada Ocean Treasure. Bentar nih, gua mau intip-intip dulu nih, guys. Musuhnya kebanyakan apa? Kebanyakan wrestler ya. Kebanyakan hero physical. Jadi kalau misalkan kalian mau ngambil Shadow Spar ini juga bagus banget sebenarnya. Bisa benar-benar pure assassin kita, guys. Blazing Blade nggak mau ah. Nah, ini juga boleh lagi. Juga boleh lagi, guys. Once Astro Power Sinergy Activated ya. Sana jual. Ocean Treasure. Udahlah gue main Shadow Spar aja. Jadi kalau kita dipukul-pukulin juga Iritel kita nggak bakal kenapa-napa, guys ya. 40% kesempatan menghindar, bos. As Cloud, Starfall Blade boleh. Kita Winter, Winternya masukin sebelah sini. Sebelah sini, masukin sebelah sini. Karena Iritel kita tidak membutuhkan yang namanya Immortal ya sebenarnya ya. Waduh, Elementalis keluarnya bang. Yowes, sabar. Ini nanti kita bakal genapin dulu. Ini mau lawan Maninum juga gue gak tahu, guys. Ketemu Yoi, lagi berapi-api Yoi. Serasot, serasot, Hayabusa lawannya. Lawannya Hayabusa, kita kecilin. Langsung mati Hayabusanya. Ditumbalin ya Hayabusanya. Bok! Jelebok! Jelebok! Bodo amat. Yoi langsung hilang. Hayabusanya dia bintang berapa sih sebenarnya? Ini Hayabusa harus gue ambilin sih, guys. Nah, kalau kalian mau riset sebetulnya boleh-boleh aja. Hayabusa. Tambah satu sebelah sini, sebelah sini. Gue pengen cari Ordet sih sebenarnya. Nah, dapat Archer satu. Mayan lah, kurang-kurangin armor, guys. Selau-selau ya, bang, ya. Pokoknya kita butuhnya ke Astro, blessing-nya. Gak butuh yang lain-lain, guys. Lihat lawan Gatot. Gak kurang-kurang darahnya, bang. Tacacet, tacacet. Damage 1000 loh, guys. Gila, gebukinnya. Sampai setengah perak kayak gini. Siapa yang nyangka, bang? Dari gua kurang armorin itu pakai 3-2 pakai 2 pakan. Kedum. 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 Ini dengan tambahan Shadow Spar tentunya bakal berbeda banget ya, guys. Dapat pengurangan damage juga kan karena kita bisa ngedodge 40%. Odette jadi enggak blessing ya. Sayang banget Odette enggak blessing. Odette taruh di ujung pakai item tambahan ini juga lumayan sih sebenarnya. Satu butir Mino lagi untuk menjadi full combo. Temu Maninun. Maninun di sini tidak menyerahkan ininya. Yang dikorbanin Tamus ya, guys ya. Ya, hilang dong gua nih Joy gua. Joy. Waduh, ditendang sama cowok anjir. Joyku, 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 Joyku. Wah, Joyku mati, guys. Joyku dibunuh begitu saja. Jangan ditendang, cowok, sumpah. Sering banget bang dia bang. Maninun ya guys ya. Gak bisa dibunuh loh. Ini kalau kayak gini emang gak tau nih harus ke Lunox atau gimana. Ya pasti 6 Astro dulu sih guys kita kalau kayak gini ya. 6 Astro. Wah dapet ini gua. Lumayan juga. Ya udah gua ambil aja dulu krisal Astronya guys. Berarti kita bisa 6 Astro tanpa harus menaikkan slot. Kalau kalian mau ngumpulin di 8 juga sebetulnya gak apa-apa. Ini Lumoxnya blessing lagi ke arah Astro sekarang. Kadang-kadang anjir. Ini dulu ya.
masuk integral boleh. Wall Koopa kita nggak main. Nox Astro, Ayah Busa gue nggak main. Karina udah bagus ya. Dan kita tinggal jadiin pada bintang 3 aja sih guys, rata-rata guys. Kalau udah 6 Astro udah beda nih. Ya, damage-nya udah nambah 45% lagi plus dapat HP Regen juga kan. Mampus. Mampus. Yoki bakal kita pulangi begitu saja guys. Nah, ya busanya elementalis nih guys. Ayah busanya elementalis nih guys. Kecil. Enggak perlu kecil juga mati sih sebenarnya sih guys. Ini Maninun hidup dulu nih. Dapat apa sih dia? Maninun menggunakan okay lah. Bisa nih kita ajar entar. Sebetulnya nih kalau misalkan Lunox-nya kalian mau campur assassin juga bagus. Ini kita ke sebelah sini dulu. Ini kita bisa ke sebelah sini. Bisa menggunakan bakar-bakaran ya. Oke, sabar. Gitu dulu guys. Kayaknya masih belum bisa ya. Minun di situ ada Cho, ada segala macem. Kita harus lindungin dia. Ini mau bagaimanapun ke Lunox dulu ya. Oke, agak dipencar-pencar dulu bang. Masa gue kalah sama orang wrestler guys ujung-ujungnya guys? Gak lucu nih ya kalau kalah sama orang wrestler. Nox, kabur Nox. Kabur Nox. Ting 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 ting. Mampusin cowoknya dulu. Mampusin dulu cowoknya guys. Bintang 2 doang. Easy. Jangan kena giniper ya. Bingung guys bunuhnya yang mana. Gue tahu dia keras guys. Dor, kalau mau masukin sedikit ward buat tambahan damage boleh banget abis ini. Masukin sebelah sini. Cakep sih ini sih. Kita juga masukin sebelah sini. Gorter sih sebelah sini. Mau masukin elementalis juga bisa sebenarnya guys. Ini gue bener-bener pengen bikin iritelnya sih lebih berdamage lagi ya. Jadi jangan cuma modal inspire doang guys. Kasih gue apa sih gini? Golden staff sih guys. Ya udah pasti tinggal selepet-selepet doang gue. Ceplok. Sekarang 66. Si Albert cakep. Demon Hunter Sword cakep. Bisa full damage nih kita ya kalau kayak gini. Boleh. Ini kita bakal full item kayak gini. Ini masuk ke sebelah sini boleh. Pengurang bintang kalau kalian mah daripada ini di Lunox sudah benar. Pengurang bintang di update. Lord Joy. Gini dulu nih kita nih. Kalau mau refresh tipis-tipis boleh ya. Tadi blessing satu lagi di mana ya? Oh di Lunox guys. Boleh. Nah gitu dulu, ini nggak main. Ini kalau mau dijadiin bintang gua boleh. Ini tinggal benar-benar ketemu si Maninun doang guys kita guys. Udah nggak ketemu siapa-siapa lagi ya. Oke, Odet, kecilin Odet. Nah, kecil tuh ya, ujungnya ya, mampu. Aduh, diangkat rame-rame bos. Cetang, ceting, mampu sih guys. Ini retail kalau udah kayak gini, monster nih ya. Iya. Jeblak, 15.000 cok, kritikalnya cok. Wah, di retail Titan Assassin 15.000 ya. Bukan sembarangan itu damage-nya guys, nggak bisa disepelekan ya. Refresh. Minotaur bisa ganti? Gak bisa. Ini kita simpan boleh. Kayak siapapun yang jadi gue ngeboleh-boleh aja guys. Oi. Joy-nya bisa jadi juga. Kita lihat aja siapa yang mau dibayuanin. Dirot mau dibayuanin sama kita. Tamusnya di sebelah situ mau ngecilin gua. Ke sini sih, pindahin sini ya. Tembak-tembak dulu. Srot. Gila guys, pagi-pagi bunuhin wrestlernya setengah berak ya guys ya gue ya. Tamusnya jumbo cok. Tamus jumbo. Mampus. Diangkat rame-rame. Walaupun gak ada warrior blessing, masih menang-menang aja guys. Maninun tidak bisa berbuat apa-apa guys. Udah mulai bingung deh guys. Siapa yang diajak buy one gitu kan. Funny lagi. Nox lagi. Gord lagi dong, bintang 2 dong. Nah, kalau Gord bintang 2,
ini lu mau kasih item juga boleh guys. Ya mau lu kasih item juga boleh guys. Masukin sini, masukin sini. Masukin sini ya. Putar-putar dikit nggak apa-apa. Masih mau didirot ya guys ya. Semprot dulu. Gila guys. 6 wrestler. Gak bisa ya pagi-pagi ditembusin ya. Setelah 14 detik baru berasa. Jedar. Waduh jadi bebek gua anjir. 10.000. Tadi tuh sampai 15.000 gak salah masalah guys. Kelar. Jedar. Jedar-jedar. Di retail kritikal mantap ini ya namanya. Elementalis boleh sih. Ayo lu mau yang mana? Bebas lah gua. Kasih elementalis buat Odette ini juga lumayan ngawur ya. Elementalis Odette. Nah, ngawur juga ini. Ya, ini ngawur juga nih, guys. Kalian ini kasih ke Odette. Di sebelah sini kasih ke sebelah sini. Odette-nya pojokan ya, guys. Oke, refresh tipis-tipis. Kalau Joyco jadi boleh juga guys, Joyco jadi guys. Oh, ini udah pasti last round sih. Kita refresh aja ya dikit-dikit ya. Aduh itu Joy-nya bisa jadi guys. Ya wes. Hyper-nya di mana nih? Waduh hyper-nya di order. Goblok nih guys. Kalau sampai hyper-nya di order goblok nih guys. Gak tahu nih ya. Hyper-nya di order ini guys masalahnya guys. Lupa gua. Masukinnya semuanya ke sini, Cok. Ya udahlah kita kasihlah satu ronde lagi lah, guys. Kasian enggak sih? Kasian enggak sih, guys? Gua menang nih. Menang enggak ini? Bisa menang loh. Walaupun gua enggak kasih assassin-nya ke Odette, guys. Masih ada Winter gua. Masih ada Winter kan, teman-teman? Masih beku dulu. Mati dia nih. Nah kocak pulang. Matinya gara-gara kesalahan ya guys ya. Dan Odette masih dapat bisa nge-carry guys ternyata. Jadi mungkin gitu aja guys untuk konten kali ini. Semoga kalian suka, ini adalah Iritel Titan Mod Assassin dengan critical tadi sampai dengan 15.000 kalau gak salah ya. Jadi kita gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa kalian like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue pasti sampai bakal jumpa lagi di konten-konten yang masih menarik berikutnya guys. Bye-bye.